عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak sempurna iman kamu sehinggalah kamu mencintai saudara seagama kamu sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini satu hadis yang besar yang kita kena faham, yang kita perlu praktiskan. Allah bagi tahu, Allah himpunkan kita semua sebagai saudara se-Islam. Itu kita kena bersyukur. Walaupun kamu ni seseorang itu ahli bid'ah, walaupun ahli maksiat, walaupun dia ni macam-macam yang jahat yang dibuat jauh daripada agama, tetapi selagi mana dia bergelar sebagai Muslim, maka dia tetap menjadi ukhuwah, saudara kita seagama kita. Ya Allah dah sebut innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Nabi bagi tahu al-muslim akhul muslim. Sesungguhnya orang Islam dan orang Muslim yang lain itu adalah saudara. Dan sebagai orang yang kita dah hidup dalam umat Islam, satu nikmat yang besar yang perlu kita hargai. Ingat bila mana Allah bagi tahu wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'a. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Yang mana Allah bagitahu, ingatlah akan nikmat yang Allah bagi kepada kamu, kalian, ketika mana dulunya kamu dalam keadaan berpecah belah. Kemudian Allah satukan hati-hati kamu. Satukan atas dasar ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Dan akhirnya kita berapat bersaudara disebabkan kita berkongsi agama yang sama. Tetapi malangnya, hari ini, kita tak rasa nikmat tersebut. Kita lupa nikmat tersebut dengan beberapa persengketaan, beberapa khilaf yang berlaku antara kita. Daripada kita sesama dalam kerangka orang mukmin dan orang yang mukmin lain, kita mula nak berlumba-lumba siapakah yang lebih benar, siapakah yang lebih sunnah, siapakah yang lebih betul dan itu dan ini. Dan benda tersebut, walaupun betul kita kena nasihat apa yang kita melihat tak kena pada sahabat kita, tetapi kita hari ini terbabas sampaikan kita dah cross the border yang kita dah bermuamalah dengan sahabat kita bagaikan dia bukan seorang Islam. Nabi bagi tahu la yahjur muslim al-muslim, sesungguhnya orang Islam itu tidak memboikot, menjauhi saudara seagama dia, akhahul muslim, fauqa thalath, lebih daripada 3 hari. Bila mana kita bergaduh, urusan dunia ni pun kadang-kadang urusan peribadi je. Kita bergaduh sekali mana pun, jangan kita boikot dia, jauhkan diri, merajuk daripada dia lebih daripada 3 hari. Kita hari ni saudara seagama kita, kadang-kadang seperjuangan dengan kita. Tetapi kita berbeza sedikit manhaj dan pendekatan antara kita dan dia. Kadang-kadang bertahun-tahun lamanya kita boo dia. Kita ignore dia. Kita macam-macam yang kita buat, dendam dengan dia. Sedangkan benda tersebut tak membabitkan urusan agama pun. Hanya membabitkan urusan peribadi, urusan pengurusan, urusan emosi dan umpamanya. Pergaduhan peribadi. Kita gaduh tanpa feel kita semua. Masalahnya bukan yang buat macam ni semua daripada kalangan kita yang tak tahu tentang dalil-dalil syarak. Yang terlibat dalam benda-benda ini, ramai orang yang tahu tentang dalil-dalil, tahu tentang hadis-hadis Nabi. Nabi dah bagi tahu, Allah dah sebut dalam Quran, la yaskhar qaumin qaum wa la tanabazu bil alqab. Janganlah kamu saling gelar-menggelar antara satu sama lain. Janganlah kamu saling menyindir, memperlekeh antara satu sama lain. Nabi sebut la yahqir muslim akhahul muslim. Janganlah seorang itu memperkecilkan, memperemehkan saudara se-Islam yang lain. Allah sebut wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah kamu mengumpat antara satu sama yang lain. Semua kita tahu. Asatizah kita tahu dalil-dalil ini. Siapa yang tak tahu? Semua tahu. Tapi sejauh mana kita nak mampu praktiskan benda ni? Tak mampu. Emosi kita menghalalkan cara kita. Itu yang saya sebut. Kenapa Allah sebut akal kita bersangkut paut dengan hati? Allah gunakan perkataan hati, jantung hati kita ni yang memikirkan. Disebabkan
hati kita selalu mempengaruhi cara kita berfikir, cara kita bertindak. Disebabkan kita marah dengan orang ni, kita tak setuju dengan orang ni, mungkin ada kisah silam antara dia dengan kita, pihak kita selama ini, kita mengabaikan apa yang Nabi dah beritahu. Sedangkan Nabi adalah teladan yang paling baik. Nabi beritahu dalam hadith Abi Ayyub Al-Ansari dalam sahih. Nabi beritahu, bila mana seorang itu dah bergaduh, fayu'aridhu hadha wa yu'aridhu hadha, kemudian Nabi kata, diorang ni yaltaqiyan, berjumpa, bertemu. Dini fayu'aridhu hadha, dini toleh belakang, ni pun ignore fayu'aridhu hadha. Benda tu wujud, kita bergaduh dengan kawan-kawan kita, ternampak sahabat kita kat depan tu, kita lari. Daripada nak salam, tak salam. Daripada nak bersembang, ada fulan, tak boleh. Wa khairuhumal ladhi yabda'u bisalam. Nabi kata sebaik-baik orang yang bergaduh ni, mereka yang beralah yang bagi salam dulu. Tak kiralah dia bersalah ke dia tak bersalah, siapa nak mengaku salah? Tak ada orang akan kata aku salah. Tetapi orang yang paling baik dan orang paling mulia yang sanggup merendahkan ego dia, toleransi dia atas dasar kita bersaudara sesama Islam, maka dia pergi hulurkan salam perdamaian. Assalamualaikum. Nabi begitu orang yang beralah. Orang yang beralah bukan orang tu bererti dia salah. Orang yang beralah bukan bererti dia kalah. Orang yang beralah, orang yang sanggup memohon kemaafan, memberi kemaafan dalam keadaan dia pun tahu dia tak bersalah, inilah Allah nak muliakan orang macam ni. Sebab tu dalam hadis sahih Muslim dan riwayat Abi Hurairah, Nabi kata ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Allah tak mengangkat darjah seseorang yang sanggup memberikan kemaafan, memaafkan orang lain, meminta kemaafan daripada orang, melainkan Allah angkat darjah dia, darjah kemuliaan dia. Something yang kita kena bangga kalau kita ada sikap sanggup beralah demi kebaikan umat. Sahabat-sahabat kita hari ini berbeza, isu-isu benar-benar biasa. Tetapi kita tak dapat nak berhimpun bersama dalam satu majlis yang barangkali majlis tersebut kita sepakati akan membawa manfaat dan maslahat yang besar kepada umat. Tak mau. You bukan geng aku? No way. You tak minta maaf ke aku? No way. Nah. Sedangkan kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana Nabi ingat balik kisah tentang perjanjian Hilful Fudul, yang mana orang musyrik, orang kabilah Quraisy sebelum Islam dulu, walaupun dia bergaduh antara satu sama lain, tetapi dalam bab untuk nak menjaga kezaliman, untuk nak memelihara orang Quraisy daripada kezaliman, orang rampas harta, dia orang semua buat perjanjian memorandum, kita akan bersama mempertahankan kezaliman ini, maksudnya membenteras kezaliman ini. Dan Nabi bagi tahu, lau du'itu fil islami mithluhu la ajabtu. Kalaulah dalam agama Islam wujud keadaan macam ni dan ada perjanjian seperti ini, aku akan sahut. Walaupun orang tu masa tu adalah dibuat oleh orang bukan Islam, tetapi dia orang sanggup nak bersama dalam keadaan yang memberi manfaat bersama berumat. Kita sedara seagama Islam yang Allah dah kurniakan kita nikmat agama Islam ni sendiri. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang beriman, mukminin dan orang mukminat tu Allah dah jadikan satu penolong antara satu sama yang lain. Tapi kita tak mau tolong sahabat kita, tak mau tolong pihak yang lain disebabkan dia berbeza grup dengan kita, disebabkan dia berselisih sikit faham daripada kita. Di mana tatbik kita, di mana cara kita nak apply sunnah Nabi? Macam mana kita nak tahu orang tu apply sunnah Nabi ialah ketika mana dia berkhilaf dengan sahabat dia. Kalau kita tak khilaf memang kita boleh gelak tawa. Let's go. Nak pergi mana pun boleh. Tapi bila mana kita dah berkhilaf dengan dia, macam mana kita react? Macam mana kita respon? Ketika itulah baru akan diungkap adakah orang tu betul-betul belajar tentang sunnah ataupun mempraktikkan sunnah dia atau bukan. Nabi SAW kena lebih teruk daripada apa yang kita teruk. Kalau hari ini kita tanya masing-masing, semua akan kata, la la la, fulan dia cakap aku macam ni. Dulu dia kutuk aku. Dulu dia kritik aku. Dini dulu anaya aku. Dulu dituduh aku macam-macam. Tak ke semua benda-benda macam tu pernah berlaku pada Nabi? Masa di kota Mekah. Masa dakwah era Islam. Apa yang Nabi tak kena? Nabi kena pukul sampai berdarah. Nabi kena letak uri unta atas belakang badan. Nabi kena maki, kena cerca, kena tuduh, kena fitnah ahli sihir, pawang, itu dan ini. Kena malukan, kena boikot 3 tahun. Family dia Bani Hashim tak makan proper.
Tak lama lepas tu, isteri beliau meninggal. Abu Talib, bapa saudara dia yang memprotek dia pun meninggal. Apa kesedihan yang Nabi tak rasa? Nabi kena teruk dengan musyrikin Quraisy. Sampaikan Nabi dah berhijrah. Bila mana umat Islam dah gagah. Nabi datang kemudiannya menawan kota Mekah. Dah membawa bala tentera. Kuat. Kalau Nabi mau, semua tu Nabi boleh licinkan. Apa Nabi buat? Nabi kata, kamu dulu kau pukul aku. Sekarang siap. Kamu dulu kamu ambil harta aku. Sekarang jaga-jaga. Nabi ada cakap macam tu? Tak ada. Nabi kata, siapa yang masuk ke Masjidil Haram, fahuwa amin. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman, selamat. Siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Walaupun Abu Sufyan perangi Nabi. Bukan sekadar caci-caci kutuk. Angkat pedang lawan Nabi. Bunuh sahabat-sahabat Nabi. Nabi kata, siapa masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Siapa yang masuk sekian, selamat. Bahkan Nabi diriwayatkan dalam satu asal, Nabi bagi tahu bila mana orang Quraisy dalam keadaan ketakutan, oh, Nabi dah masuk, habislah, Nabi akan revenge, Nabi akan balas. Tengoklah akhlak Rasul. Disebutkan Nabi bagi tahu, idhabu fa antum tulaqa. Semua bebas pergi, kamu bebas. Bila mana orang tengok akhlak Nabi begitu, ramai masuk Islam. Kita nak nasihat sahabat kita, tapi kita kutuk dia, kita kritik dia, kita label dia. Kita tak cuba dekat dia sebagai seorang saudara, abang dan adik. Kita expect dia nak dengar nasihat kita. La wallah. Even Nabi yang baik dengan Abu Talib, kamcing, bak kata dalam apa KL gangster, bagaikan Jai dan Malik. Dia bagi tahu Abu Talib yang backup dia. Walaupun hubungan yang begitu rapat, Abu Talib sokong Nabi. Tapi, adakah Abu Talib masuk Islam? Adakah Abu Talib dengar seruan Nabi? Tak. Sebab Allah bagi tahu, innaka la tahdi man ahbabt. Kamu tak akan mampu nak bagi hidayah kepada orang yang kamu nak. Bukan tugas kita nak orang tu dengar nasihat kita ke tak. Bukan tugas kita orang tu nak berubah ke tak. Tapi tugas kita, kita nak sampaikan nasihat dengan sebaik-baik cara. Ya Allah bagi tahu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah orang ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana. Bukan jalan kita. Bukan ke jalan grup kita. Bukan dengan cara kepala otak kita. Nak. Jalan Tuhanmu. Ya Allah lah tunjukkan dalam Quran dan sunnah akhlak Nabi. Serulah orang dengan sebaik-baiknya. Itu je job kita. Dia dengar, dia tak dengar. Itu bukan kerja kita. Kita nak nasihat orang. Saya kata, fulan, kamu ni stupid. Kamu kena ubah. Dia nak dengar. Tak mau. Orang Melayu bukan macam tu. Ha, orang Melayu dia keras. Dia jenis suka rebel. Dia suka sentak-sentak. No. Kita nak nasihat orang. Buat macam Nabi. Nabi datang. Pegang tangan. Orang tu menolak. Nabi hulurkan. Sampai orang tu tengok akhlak Nabi. Akhlak sebegini. Mustahil orang begini nak berdusta. Mustahil orang sebegini nak menipu. Ini sifat Nabi yang hak. Malangnya kita hari ini tahu semua tu. Saya pasti semua tahu. Dalil semua tahu. Tapi siapa daripada kalangan kita yang mampu bermuamalah, berinteraksi dengan sahabat-sahabat kita tentang khilaf dengan perkara yang betul? Ulama dulu macam mana dia berkhilaf? Yahya bin Sa'id al-Qattan. Ulama hadis ni kata 198 Hijrah. Apa dia kata? Masa zaman kami ni, manusia masih lagi bertanya. Ulama ditanya kepada fulan, fulan jawab soalan lain, jawapan lain. Ditanya kepada ni, dijawab benda yang khilaf. Ni mungkin tercakap harus berdasarkan dalil yang ada. Ini jawab haram berdasarkan dia ada. Dua-duanya ahli ijtihad. Tetapi Yahya bin Sa'id kata, tak ada pula kami nak kata dini halak dan kita berjaya. Maksudnya kami tak ada nak kata aku betul, dini mesti salah. Sebab dia tahu kadang-kadang dalam agama ni ada isu-isu yang diperselisihkan, yang masih menjadi medan perbahasan. Sebab tu Sufyan al-Thawri, ulama hadis yang meninggal tahun 161 Hijrah, apa yang dia kata? Kalaulah kamu melihat seseorang melakukan sesuatu dan kamu menganggap dia sebagai benda yang haram, jangan tegah.
kalaulah orang tersebut buat sesuatu yang dia menganggap bentuk tersebut sebagai halal. Banyak berlaku dalam fiqh kita kan. Mungkin segi pendapat ni mengatakan benda ni haram. Mungkin pendapat lain kata harus. So, kalaulah benda tersebut dia tahu ada hujah dia, tetapi walaupun dipegang benda tersebut haram, tetapi dia tahu ada argument di sana yang mana masih ulama menjadi perbahasan, dihormat benda tu, dia tak ada cegah. Sebab dia takut kalau dicegah, dia akan tercegah ke satu tempat yang bukan sepatutnya. Kadang-kadang kita mencegah pada satu tempat yang sepatutnya benda tu kecil, tapi benda tu jadi besar. Benda tu sepatutnya, kita dah tahu tadi tentang saddudz zara'i, mencegah sesuatu yang boleh mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Kita tak buat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, meninggal tahun 241 Hijrah. Apa dia kata? Tak ada orang dipuji sahabat dia Ishaq bin Rahawayh, ulama hadis yang guru kepada Al-Imam Bukhari, meninggal tahun 238 Hijrah. Apa dia kata? Tak ada orang pun yang melintas jambatan Baghdad ni yang lebih alim, yang lebih hebat daripada Ishaq bin Rahawayh yang aku kenali. Walaupun kami banyak berkhilaf, walaupun kami berselisih banyak, tetapi itu tak menjadikan Al-Imam Ahmad label dia ni, pulau dia ni, tolak dia ni. Sebab dia tahu khilaf ilmi antara ulama' dan ulama' benda yang perlu kita hormat. Zuhair bin Muawiyah, seorang ulama' besar pada zaman Abu Hanifah, banyak masalah dia berselisih dengan Abu Hanifah. Tetapi satu hari seorang murid Abu Hanifah datang belajar dengan Zuhair. Kalaulah dia nak marah Abu Hanifah, dia akan kata, tak apa, bagus kamu duduk dengan aku. Abu Hanifah tu tak reti apa. Tapi apa dia kata? Buat apa kamu datang kat majlis aku? Kamu spend satu hari dengan Abu Hanifah, lebih baik daripada kamu spend 30 hari dengan aku. Akhlak ulama berbeza dengan kita hari ini. Berbeza sikit je kita akan kata, jangan duduk dengan fulan, jangan dengar daripada fulan, fulan kena ni, fulan ni. Benda ni jenuh kalau kita nak cakap, nak ulang berkali-kali. Tapi orang tak dengar, orang tak hayati. Sifat mukmin, kesatuan ukhuwah yang Nabi bagi tahu tak cukup beriman, hadis yang kita sebut, hadis Anas, tak dianggap sempurna iman seorang tu melainkan dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. How? Adakah kita suka apa yang kita buat pada sahabat kita kena pada kita? Kita gelar dia? Kita suka tak orang gelar kita? Kita maki dia? Kita caci dia? Kita suka tak orang buat benda yang sama pada kita? No. Jangan buat pada orang. Sebab tu Nabi kata, kena sayang dia sebagaimana dia sayang diri kita sendiri. Sebab itulah, atas sebab ini, kita sebagai orang beriman, kalau kita tengok sahabat-sahabat kita bertelingkah, damaikan. Jangan peduli orang nak kata ni polis akhlak ini bla itu ini dan bla. Ini tuntutan Allah dan Rasul. Allah bagi tahu, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tak ada kebaikan, Allah menafikan kebaikan daripada orang mereka ada ciri sekian dan orang yang mendamaikan manusia. Itu arahan daripada Allah. Sebab itulah benda ni susah nak dibuat. Susah nak jadi. Jangan expect awak kena baik dengan dini, awak kena baik ini, semua benda akan jadi. No. Sebab benda ni berkaitan dengan hati dan emosi orang. Bila dia berkaitan dengan emosi, orang banyak fail nak kawal. Yang mana sepatutnya kita akan mention tentang hadis yang akan datang, Nabi beritahu, la taghdab. Jangan, bukan tak marah. Semua orang boleh marah. Orang yang tak marah ni, orang kata haiwan yang tak marah. Pukul kedai pun dia tak marah. Manusia mesti marah. Tapi jangan lepaskan kemarahan tu ke tempat yang tak sepatutnya. Jangan tersilap disebabkan kamu marah, kamu buat tindakan-tindakan yang kurang wajar. Itu yang Allah bagi tahu pada kita. Tapi kita kurang nak praktikkan, kita kurang nak amalkan. Sebab itulah benda ni susah. Allah bagi tahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dalam hadis riwayat Ahmad, afala ukhbirukum, tidakkah kamu mahu aku bagi tahu kalian tentang satu amalan yang pahala dia lebih besar daripada salat, daripada siam, daripada puasa dan daripada qiyam? Apa dia? Nabi berkata, islah dhatul bain, iaitu kita mendamaikan antara ikhwah kita yang bersengketa. Dan kemudian Nabi SAW beritahu, fa inna fasadal bain hiyal haqiqah, dan sesungguhnya kemusnahan perpaduan antara kita dan sahabat kita merupakan cukur. Apa itu cukur? Yang Nabi kata bukan cukur rambut, tetapi mencukur agama.
Tak ke bila mana kita bersengketa antara ikhwah, antara ikhwah yang lain, dakwah kita jadi teruk. Dakwah kita melemah. Sepatutnya kalau kita boleh bergabung at least dalam perkara-perkara yang disepakati bersama, betapa banyak yang kita boleh buat. Tetapi tak mau. Walaupun kita nak ajak bersama, yang ni tak mau. Yang ni nak ajak sini, yang ni tak mau. Kita nak expect orang tu agree dengan kita, berbuat baik yang kita 100%. Never, benda tu tak akan datang. Nabi sendiri kena macam-macam. Isteri Nabi pernah kena tuduh mencurang. Siapa daripada kalangan kita boleh tahan kalau isteri kita dituduh curang? Nabi pernah kena. Ada Nabi angkat pedang? Siapa yang kata macam tu? Ada Nabi caci balik? Ada Nabi marah? Ada Nabi react over limit? No. Sampailah Allah turunkan tentang ayat yang membebaskan Aisyah radhiyallahu anha daripada kritikan. Dan Nabi bagi orang yang patutkan hukum akan kena hukum begitu. Tak ada sentimen peribadi yang terlibat. Sebab itu kita sebagai umat Islam, ada perpisahan, damaikan antara sahabat-sahabat. Jangan biarkan ini berlaku. Wa in ta'ifatanil mu'minin minal mu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalaulah ada antara dua kelompok orang beriman yang berperang, satukan mereka balik, damaikan mereka. Kita tak akan mampu untuk nak bersatu dalam semua perkara. Tetapi at least kita bersamalah dalam benda yang kita sepakati, bersama membawa manfaat. Kita semeja dengan orang-orang yang kita dalam program-program, dalam benda-benda yang boleh sama-sama kita memanfaat, memberi manfaat kepada umat dan masyarakat. Apa salahnya? Seorang abang dan adik takkan bercerai kalau berbisak, berselisih sikit. Kita dengan adik kita, mak kita, mungkin kita tak agree dengan mak kita dalam banyak perkara. Mak kita kuat membebel, suka paksa kita, suka itu, suka itu. Adakah membuatkan kita menjauhkan dia? Anak yang derhaka, anak yang sebabkan tu dijauh. Malah anak balik rumah mak, mak membebel. Tak mau. Tetapi anak yang baik ialah anak yang sentiasa jaga. Mak dia buat macam mana sekalipun, mak dia berlaku zalim pada dia sekalipun, dia ingat ini adalah pesan Allah. Allah kata wa wassaynal insana biwalidayhi. Allah pesan, Allah wasiat untuk nak berbakti kepada dia. Begitu juga kita dengan saudara mara kita. Kalaulah kita anggap dia sebagaimana diri kita, sebagaimana hadis Anas ini, at least bagaikan adik-beradik kita, kita tak akan buat apa yang kita buat hari ini. Kita tak akan malukan dia di publik. Kita tak akan korek aib dia di hadapan awam. Kita akan nasihat dia. Sama ada dia dengar, dia tak dengar, itu hidayah daripada Allah. Tetapi tujuan kita ialah untuk nak kita, at least kita kekal sebagai dalam kerangka ukhuwah Islamiyah. Kita kekal sebagai saudara dalam agama melangkaui segala organisasi yang kita ada. Orang organisasi yang kita ada ni semua tidak lebih dan tidak bukan hanyalah untuk membantu dakwah kita. Hanya membantu ukhuwah Islamiyah kita. Kalau sikap kepuakan yang kita ada pada organisasi kita ni tak membantu dakwah kita, memburukkan usaha dakwah kita, bahkan merosakkan ukhuwah saudara kita, ketahuilah kita punya keterlibatan dalam organisasi tersebut tak ada kebaikan. So itulah yang saya harap bagi sahabat-sahabat semua. Ambil, orang ramai tengok. Orang awam yang jauh daripada agama tengok. Orang awam yang tak faham apa-apa ni tengok, kenapa ni nak bergaduh, ustaz-ustaz ni nak bergaduh. Lagi orang tu berilmu, cabaran dia ialah lagi kuat dia bergaduh. Lagi kuat dia nak kata aku benar dan kamu salah, tak ada ruang dah. Ini qat'i. Nas seperti Al-Quran yang tak boleh dibantah.